Minal khotoya.
kami akan mutah kita. Kita tundukkan segala ego dan kesombongan kita. Ingat berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Dosa kecil pasti akan dihisab oleh Allah. Ampuni ya Allah, sungguh hatamu sangat pedih. Pada kesempatan hidup yang singkat ini, mari kita bertaubat kepada Allah. Mohon ampun dosa dari seluruh anggota tubuh kita yang akan dimintai bertanggung jawab. Al-yawma nakhshimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada masa di mana seluruh anggota tubuh kita dimintai bertanggung jawab. Tangan kita ditanya untuk apa selama ini. Bahkan lisan kita ditanya berapa kali sering menorehkan luka. Berapa kali sering kita menyakiti hati orang tua kita, anak-anak kita. Mata kita ternyata lebih banyak melihat maksiat daripada melihat ayat suci Al-Quran. Ya Allah, bahkan kami sering tak terasa kita menyakiti hati kedua orang tua kita, keluarga kita. Ya Allah, jaga anak-anak kita. Ya Allah, jaga anak-anak kami. Ya Allah, siapa lagi yang bisa menjaga mereka kalau bukan Engkau. Ya Allah, bimbing langkahnya, jauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Kami jauh dari mereka ya Allah, tapi doa tidak akan terputus untuk mereka. Ya Allah, sudah sedemikian jauh perjalanan kami ya Allah. Beri kami kekuatan berjuang di negara orang. Ridhoi persahabatan kami. Ridhoi perjuangan syakwat kami ya Allah. Jaga anak-anak dan orang tua kami ya Allah. Terakhir ya Allah, tolong wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya Allah, tolong jaga anak-anak dan orang tua kami. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشف الشافي وعافية المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يقدر سقمه ولا ألمه. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفؤاد. Ibu-ibu jamaah sekalian yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, yang insya Allah mencintai saya banyak. Tapi kalau insya Allah mungkin pulang jenengan sakitnya pun silaturahim terus jay. Jangan lupa selalu ambil kebaikan dimanapun berada.
kok ada jeleknya, jeleknya orang yang sakit leleng-leleng, dia leleng-leleng saya ngambil hati orang. Nyata nyebuk ya, mungkin itu satu aja Allah yang bikin mereka diparingi Allah, diparingi teraganya sehat, diparingi imannya tetap kokoh. Amin Allahumma. Amin. Ibu, jangan lupa kalau kita mendoakan seseorang, jangan pernah ragu, karena doa yang baik akan kembali.